Salam. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya, hati-hati Dede, hati-hati, jangan lihat-lihat HP. Hari ini Rizky Billar dan Lesti syuting taping tasbih bersama hingga sore. Namun setelah sore, rupanya si Dede main ya ke rumah Bang Bi. Bagaimana kira-kira? Ya, kita lanjutkan ceritanya guys ya. Ya, acara syuting tasbih hari ini memang benar-benar sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh keduanya, Lesti dan Bilar, termasuk kita juga para fans Leslar yang ingin menunggu kekiutan mereka berdua hadir bersama di satu segmen acara. Tentu hal ini adalah pengobat rindu bagi mereka berdua dan juga kita yang merindukan vitamin kekiutan keuangan hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari tentu makin meningkat saja. Ya, namun hal yang menarik yang akan kita dibicarakan di sore tadi adalah ketika usai syuting taping tasbih, setelah Bang Bi mempersembahkan lagu buka terakhirnya untuk si Dede, ya kemanakah mereka pulang? Ya, banyak yang berasumsi dan menduga bahwa Lesti Kejora bersama Bang Bi pulang searah. Kemana kira-kira? Ya, ke rumah Bang Bi. Walau terakhir ia terekspos ada di sebuah kafe, namun itu setelah dia melakukan main ke rumah si Babang Sampan ini. Tentu hal itu untuk memastikan apakah mempersiapkan kamar spesial, rumah spesial untuk nanti mereka berdua setelah menikah di tahun depan. Apakah seperti itu? Ya, untuk keseruannya jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tetapi yang perlu diingat bahwa hubungan mereka hari demi hari semakin meningkat saja dan semakin bikin kita cute dan penasaran. Sampai kapankah mereka akan mempertahankan hubungan sebatas pacaran kenalan? Kapankah mereka akan lamaran? Lalu kapan nikahannya? Kalau nikahan, seperti yang kita ketahui dari berbagai vlog temannya ataupun Rizky Billar sendiri yang menyampaikan insya Allah di tahun depan hal itu. Namun ada yang mempertanyakan apakah di awal tahun atau di akhir tahun. Kita doakan ya, semoga cepat-cepat saja mereka berdua berjodoh akhirnya, artinya merasa pantas dan memantaskan diri dan mantap menikah di awal tahun. Tentu hal itu akan membuat kita semua bahagia, sehingga tagar kawal sampai halal akan berubah menjadi tagar kawal sampai lahiran. Itu saja kira-kira ya guys ya, perkembangan di malam hari ini sebelum kita akhirnya nantinya akan menuju Popa dan juga di Lesti yang ada di kafe itu. Jangan lupa kalian untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar mengenai mereka berdua cepat kalian dapatkan update-nya dari channel kesayangan kita ini. Tentu dengan juga tak lupa share video kalian, video ini maksudnya, pada pasangan kalian agar kalian tak hanya baper dan ubu sendiri. Tentu kalian harus cari teman atau sahabat agar bisa berbaper ya bersama. Agar kalian selalu sehat. Itu saja. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan di tengah pancaroba dan perubahan iklim yang kurang baik ini. Dan tentu juga pola makan dijaga